yang meyakinkan. Dan di pertandingan kedua, Kancil Mas Kerawang menghadapi Asia Football School atau AFS, tentunya diharapkan mampu menyuguhkan tontonan ini. Berhasil dihentikan. Kembali lagi AFS dari sisi kanan lapangan, kali ini mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Kancil Mas. Raffi, umpan sial. Oh, Banyu Biru kali ini untuk AFS, umpannya baik sekali, bukan offside. Kali ini, iya, baik sekali AFS! Dimana kita sama-sama menyaksikan laga kedua yang mempertemukan Kancil Mas dengan AFS, dan untuk sementara waktu AFS unggul dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh lagi-lagi tidak ada yang menerima bola dengan baik tadi anak-anak AFS. Pelanggaran di zona pertahanan sendiri. AFS lagi mencoba, baik sekali lewat dua pemain sekaligus AFS. AFS baik. Pemain Kancil Mas sudah dilakukan tendangan bebas. Kancil Mas berbahaya, berhasil ditinju. Ada benturan dengan AFS, kali ini offside. Tadi pergerakan kali ini ditujukan kepada Rizky Ekanugraha, bukan deng. AFS shooting, handsball sepertinya dari pemain AFS. Ini dia kembali AFS. Oh, bukan pelanggaran, tackle keras. Pelanggaran justru dia umpan. Wancu baik sekali. Oh! Banyu Biru. Oh! Good save. Kembali AFS, Banyu Biru umpan, offside. Parah. Maksudnya kepada Ricky Rizal Samsudin. Coba kita lihat apakah Ricky tak mampu menjaga bola, tetap berada di dalam lapangan. Kali ini kuasai bola untuk anak-anak AFS. Iya. Walah, jauh banget. AFS early. Pelanggaran. Bukan pelanggaran. Yoga Suara coba curi bola dari anak-anak AFS. Yoga Suara. Shooting Yoga Suara. Reli umpan ke sisi kanan lapangan. Kali ini AFS mencoba merespon, mencoba mencari bantalan. No! Diambil, kembali coba dicuri lagi oleh Kancil Mas. Reli. Pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Kancil Mas kali ini. Sayang sekali.